Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Bibara Batullah. Jadi kali ini kita bakal trip lagi, alhamdulillah, ke Padang ya, bersama armada bus terbaru dari ANS. Ini insya Allah kita dapat yang body single glass ya. Baru kemarin aku pulang dari Lampung, tadi pagi sampai jam 3. Pagi hari ini langsung gas lagi teman-teman. Kita menuju Padang bersama armada terbaru dari ANS. Nah ini alhamdulillah ya, terima kasih juga aku ucapin buat Pak Davian sama Mas Dekbas yang udah bantu aku dapat armada single gas ini, khususnya Pak Davian yang langsung telepon ke apa agen-agennya kalau disisain buat Bima Rahmatullah armada yang single gas ya. Makasih banget Pak Davian, saya ucapkan makasih banget. Terus akhirnya kesampaian juga, sampai saat ini kita naik armada yang single gas ini ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pemesanan tiketnya saya melalui aplikasi Redbus. Penasaran seperti apa? Silakan ikuti video ini sampai selesai. Yang pasti kalian jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi upload konten ke depannya. Yuk, yang penting di share juga ya. Yang mau request juga langsung aja komen di kolom komentar ya. Yuk, capcus. Oh iya teman-teman, untuk pemesanan tiketnya aku dari jauh hari ini menggunakan aplikasi Redbus. Jadi ini mempermudah banget kalian untuk pemesanan tiket bis online ya. Ini udah pasti teman-teman, karena seatnya juga bisa kalian pilih. Kalau kalian digeser, kalian dapat jaminan bisa dikembalikan uangnya. Oke teman-teman, seperti apa untuk pemesanan tiket melalui aplikasi Redbus, silakan kalian tonton video berikut ini. Baik teman-teman semuanya, karena saya pemesanan tiket ini melalui aplikasi Redbus, jadi buat kalian yang belum mempunyai aplikasi Redbus, silakan kalian download dulu aplikasinya di Play Store maupun di App Store ya. Nah karena saya udah download ini, jadi kita langsung buka aja aplikasi Redbusnya ya. Nanti seperti apa pemesanannya silakan kalian langsung simak video ini sampai selesai. Oke, pertama kita langsung buka aja aplikasi Redbusnya ya teman-teman. Nah nanti di halaman awal akan muncul masukkan asal, masukkan tujuan, dan pilih tanggal pemberangkatan. Yang di sini contohnya kita masukkan dari Bekasi ya, Bekasi dengan tujuan ke Padang. Padang. Oke, pilih tanggal pemberangkatannya, kita pilih mau tanggal berapa kalian berangkat ya. Nah, langsung kita cari. Nah, nanti akan muncul di sini banyak pilihan dari Jakarta menuju Padang ini. Ada transport, ada NPM, ada ABG, Armada Bumi Minang ya, yang singkat apa
yang disingkat jadi ABG itu. Terus ada MPM, Mutia, ada Family Raya, ada Epastar juga. Nah, kebetulan di sini saya naik yang ANS ya teman-teman ya. Kita langsung buka aja. Yang Royal Plus, tiketnya itu Rp550.000. Ini langsung kita buka. Nah, di aplikasi Redbus ini kalian bisa milih seat semau kalian. Jadi untuk kalian yang mania-mania suka pilih hot seat, di sini bisa. Kan biasanya kalau yang lewat aplikasi-aplikasi lain itu kan suka kadang depannya itu nggak bisa di-block ya, atau nggak bisa di-click karena udah di-block duluan oleh yang lain atau mungkin udah settingan. Jadi di sini misal saya langsung klik aja seat nomor 2 ya. Hot seat di belakang connect berarti. Klik. Nah, nanti ada kita pengisian data-data di sini seperti nama, nomor HP, email. Kita nanti juga seperti konfirmasi melalui WA. Silakan nomor WA dimasukkan juga. Nah, ini langsung saja amankan perjalanan saya dengan Koala. Ini adalah asuransi ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau asuransi itu dikenakan biaya tambahan 5.000. Jadi yang awalnya tiketnya 550.000 dapat tambahan 5.000. Jadi 555.000. Sekarang kita langsung klik lanjut. Langsung ke pembayaran. Nah, kalau aku lebih suka pembayaran ini melalui virtual ya teman-teman ya. Jadi aku milih virtual, lalu pilih banknya bank BCA, langsung aku salin kode virtual itu ke mBanking aku, tinggal transfer total biayanya nanti per transaksi itu kita langsung aja tar otomatis kalau kita udah transfer. Nanti kalian akan diberitahukan melalui email ataupun WA ya. Kalau kode tiket Anda atau tiket Anda itu udah ada, nanti silakan kalian konfirmasi menuju agen-agen terdekat atau titik pemberangkatan Anda. Nah, selain itu Redbus juga menerima pembayaran via COD ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menunjukkan ke agen, nanti kalian bisa langsung bayar di agen. Jadi banyak menu pilihannya. Di sini ada melalui GoPay, OVO, Alfamart maupun Indomart. ShopeePay juga bisa. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk pemesanan tiketnya. Sangat mudah menurut aku kalian menggunakan aplikasi Redbus ini, dan kalian dikasih batasan waktu ketika kalian memilih pembayaran melalui virtual, yaitu diberi waktu selama 5 menit ya. Nah, nanti pokoknya kalian silakan klik-klik aja, silakan kalian ikuti apa alur yang ada di aplikasi Redbus ini. Saya jamin mudah dan yang pasti sangat recommended banget, yang pokoknya sangat-sangat mempermudah kita memesan tiket di zaman sekarang ya. Gak usah ribet-ribet, tinggal install aplikasi Redbus, kalian udah dapat tiket ya, tiket online melalui aplikasi Redbus ini. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dan seperti itu untuk pemesanan tiket melalui aplikasi Redbus. Buat kalian yang belum download, silakan kalian download. Yang sudah download, silakan kalian pesan tiketnya melalui aplikasi Redbus. Karena dengan aplikasi Redbus ini mempermudah perjalanan kita kemana saja, bahkan seluruh Indonesia. Oke, yuk silakan kita langsung lanjut ke inti video ini. Capcus. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk pemesanan tiket melalui aplikasi Redbus. Saatnya kita ngambil tiket di Teteh ya, agennya ANS Terminal Bekasi Timur. Oh ya, untuk pembayaran saya melalui virtual akun dari aplikasi Redbus karena saya ada mBanking, biar lebih cepat juga booking tiketnya. Bisa milih seat juga, alhamdulillah sesuai pesanan ya teman-teman. Saya dapat hot seat dan sekarang kita tinggal langsung ambil tiket aja. Dijamin memuaskan pakai Redbus. Kalau kalian seatnya digeser atau ada kendala, bisa kalian adukan ke pihak Redbus dan akan dapat apa ya, kayak jaminan gitu teman-teman. Oke, saya sarankan kalian download aplikasi Redbus karena ini memudahkan kita pemesanan tiket ke khususnya bis ya, seluruh Indonesia teman-teman. Kalau aku lebih suka Redbus itu ke ya hampir semuanya sih, kadang kalau di bis pulau-pulau Jawa ataupun mau ke Bali atau ke Sumatera, aku lebih seringnya pakai aplikasi Redbus karena biar lebih cepat, apalagi aku nggak sempat ke agen juga kan. Untuk pembayaran terbaru juga bisa kalian pembayaran via COD ya teman-teman ya. Oke, terus sekarang kita langsung ke agen aja ngambil tiketnya. Ijul yang jelek itu, Bu. Ya, Kandi, ini sayang. Nah, ini Bima yang disayang. Bima, Red. Bu, saya masih belum ini loh. Nah, ini tiketnya udah di tangan saya. Tapi saya udah ambil tiketnya langsung ke Teteh ini. Sangat ramah ya, teman-teman ya. Mantap.
Alhamdulillah tadi tetehnya juga bilang, katanya Mas Bima ngechat ke ini ya, ke Pak Davi. Iya saya bilang, saya ngechat, saya request Armada yang harus single glass pokoknya. Alhamdulillah turutan juga. Sip Mas. Mau kemana? Mau ke Padang, nasi apa, nyari nasi Padang di sana. Nasi rendang. Nasi Padang aja. Padang aja. Nasi oleh-oleh orang rumah. Teteh makasih ya Teh ya. Ya, semoga selamat sampai tujuan ya. Amin. Sampai ketemu lagi di Kota Bekasi. Siap. Di belakang juga ada ANS ya. Kita dapat yang ini. Bang, naik. Kita naik sesuai seat 1B. Mas, kamu duduknya 8B. Ih, 8B Pak Lautak. Dapat madu, ini panjangannya lo sekali Masku. Tak kasih info masih jil maaf. Ini seatnya sangat longgar FC ya. Hanya 28 seat. Kalau Sultan kelas kemarin itu 30 seat. Kalau ini hanya 28 seat. Sayangnya kita nggak dapat armada yang minibar ya. Katanya lagi di servis. Kemarin itu udah diparkirin di sini yang Royal. Sama itu jadi 3 ya. Ya, ini enggak yang tadi. Itu biasa. Yang 7, oh, biasa. Yang di parkirin Royal 2 terus sama Bang Ian, Uda Ian. Katanya pesan buat Bima Rahmatullah yang seatnya yang kacanya single glass. Benar begitu Mas Ijul? Benar. Orang dalam ya. Orang dalam. Orang dalam. Orang dalam. Ini YouTuber apa deh? Bismillah kita berangkat dari Terminal Bekasi. Krunya ramah-ramah juga ini. Langsung masuk ke gerbang tol Bekasi Barat atau Pekalion. Nanti kita mampir Pulau Gebang, Kampung Rambutan, Pondok Pinang, Reo. Dah, itu jos. Armada yang semalam kita naiki dari Lampung sampai Bekasi, teman-teman. Ini driver. Halo, Bang. Ketemu lagi kita. Putar balik ini berarti ya, langsung semalam itu. Karena di pul mana? Di Bekasi juga enggak ada bis, putar balik semua bisnya. Pralnek berangkat duluan. Udah jam 9, saatnya kita siap berangkat juga. Abang, kita berangkat. Nomor 7 mana, Bu? 7 sini. Ini. Ini. Ini kan udah nih. 7, 8 penomorannya. Iya. Besok saya
saya kasih banner gede bang. Sini nih. Iya kalau biasanya kan di atas ya. Sekarang lebih udah modern jadi di seat. Kebetulan hari ini adalah line perdananya Palala ya dari daerah Jabodetabek. Nah ini kita udah di Terminal Kampung Rambutan. Di sini bis-bis Padang tuh biasanya melakukan transit ya kalau dari Padang, kalau dari Jakarta mah belum. Terus kalau yang dari Jakarta biasanya kita transitnya di Terminal Solok. Terminal Solok, Bareh Solok. Ini artisnya New Alika ya, artisnya ANS. Mantap. Peace Love juga bisa dibilang salah satu artis. Hampir semua armada NS yang ada nickname-nya itu artis. Emang semua ada nickname-nya. Mantap. Langsung masuk gerbang tol Kampung Rambutan jos ke Pondok Pinang. Bis Pondok Pinang Kreo. Terus itu wis los. Cuma enggak tahu ntar ada penumpang dadakan Polres apa enggak. NPM V65. Sama Palala E01 anak Daro masih sepi segini kita lihat nih E01 yang bawa siapa nih anak Daro. Line perdana ya hari ini ya E01 ini. Tanggal 28 bulan 1 ingatin sama bapak ya.
mampir agen ANS Kreo. Banyak juga. Siapa lagi ibu bapak? Lanjut udah. Jalan dari agen Kreo. Kak, 100-200 kak, 100 aja. 5 kak? Iya 5 kak, buat orang tua ya kak, bagi-bagi saudara. Siap kak, taruh di atas ya kak ya, awas lupa. Sini kak. Masuk gerbang tol Ciledug 2. Rudy Pislok. Ya, kau lampir yang masuk, alamat yang masuk. Wah, ramai sini, pinggir langsung. Oke, oke. Ini pelangi di sini pelangi. Wah, ramai sih, tidak barangnya. Alika udah duluan. V53 Firkansa. Kita harus antri dulu ya, karena masih menunggu hasil antigen. Kalau yang ini udah, kalau Alika ini tadi kan udah berangkat lebih dulu dari kita ya, di standby duluan. Ada NPM 3 udah masuk, nama ini 3. Udah di rapid, saatnya kita lanjut lagi perjalanan masuk kapal. Waduh, ketinggalan kapal ini. Ditutup aja. Oh iya, ketinggalan kapal. Ada barang reject, nah USA slim fit. Kita nunggu kapal ini, nanti kita naik kapal, kita turun ya. Ini kapal yang semalam aku naikin nih, batu main. V53 mobile. Video ngajak. Bye.
Dian copot rek. Dingin banget. Ini dibuka oleh Alika. Giliran NPM. Ini yang di Bekasi tadi nih. Toga ya. Wah, ini apa nih? Di berapa ini? Oh, ini Sultan Kelas juga ini. V65 ini, V65. Oke,
teman-teman, jadi video part pertama cukup sekian dulu. Episode pertama sampai sini dulu, nanti selanjutnya kita lanjut lagi di episode yang kedua. Kita bakal lanjut naik kapal sampai rumah makan mungkin nanti ya. Kita lihat aja momennya dulu seperti apa. Silakan kalian tinggalkan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru di channel Bima Rahmatullah. Oke teman-teman, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.